Lenbari.com tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk memilih bupati dan wakil bupati telah dimulai dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Berdasarkan peraturan KPU PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan pada tanggal 5 Mei tahun 2024 hingga tanggal 19 Agustus tahun 2024. Berkaitan dengan telah dimulainya tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 tersebut, Bupati Malang HM Sanusi sebagai incumbent terkait rekom dari DPP Pusat atau pendamping beliau mengatakan. Mungkin berapa hari lagi, Pak? Rekomnya turun. Bapak Ketua. Gitu, Pak. Beliau jadi ini tim pemenangan saya yang telah disebut. Di beberapa kegiatan pemerintah seringkali apakah di dalam pendamping atau apa kayak sinyal untuk berdamping? Itu kebetulan Mbak Holik itu adalah wakil ketua, sehingga ketika Pak Ketua tidak hadir, ya beliau yang wakil. Sebenarnya kan undangannya terhadap Bupati dan juga Bupati. Seperti hari ini, yang kebetulan Pak Ketua yang hadir itu seperti itu. Untuk mengarah ke situ, Pak. Tergantung nanti situasi politik kita. Yang ketika pendaftaran baru nanti kita. Kita. Oke. Okay. Ya, itu adalah kegiatan biasa. Jadi setiap mau ada event, DPP misalnya membuat pelatihan. Dan kebetulan memang tahun nanti Mas Anusi diminta untuk menahan 9 orang. 9 orang itu siapa saja, Pak? Nanti kita umumkan pada saya. Oh. Mungkin ini jelas untuk 100% rekom turun ke apa, Pak? Ya, nunggu DPP. Gitu, Pak, ya? Nunggu DPP. Oke. Okay. Siap-siap. Tapi ganjengannya apa? Mungkin ada untuk ya, masih sementara. Masih dalam proses. Terima kasih.